match ketiga. Baraya Zandar FC berhadapan dengan Zandar FC. Dan wasit yang masih yang memimpin kita malam ini di match ketiga masih kata Jafar. Kembali ke komentator. Kami juga sudah memberitahukan bahwa segala pelanggaran dan sebagainya di lapangan diserahkan kepada wasit atau panitia atau wasit yang memimpin acara biar acaranya berjalan dengan lancar jaya. Ya, terima kasih. Segera dimulai. Undangan dimulai. Masih gagal bermain di sisi kanan dari Janur FC. Janur FC membangun serangan. Masih umpan-umpan pendek kita lihat. Cari kawan dia, otak-atik nomor 77. Melebar sisi kanan. Masih Janur FC kembali ke belakang. Masih bisa diamankan nomor 77. Cari kawan dia, kita lihat. Masih nomor 77 kembali ke belakang. Masih Janur FC menguasai jalannya pertandingan. Bola keluar lapangan, lemparan untuk Janur FC, lemparan dilakukan, masih Janur FC. Kita lihat, 4-1-2, lepas rupanya, masih Janur FC. Lemparan kita lihat, Janur FC, otak atik dia, lebar sisi kanan. Dengan umpan atau langsung ke depan, patahkan saja lapangan dari Baraya Bandung Raya. Bola keluar lapangan dengan gawang Janur FC. Umpan pendek nomor 77. Maju dia ke depan, langsung ke depan. Apa yang terjadi? 1-2, masih Janur FC. Pertandingan saya lebih dari Baraya Bandung Raya FC. Barang lakukan Janur FC. Hampir saja tadi kita lihat. Mati dia makan oleh keeper dari Baraya Bandung Raya FC. Masih terjadi perebutan di sana. Masih Janur FC. 1-2, Janur FC kita lihat. Langsung ke depan, masih Janur FC. Kota nanti dia, apa yang terjadi kita lihat. 1-2 kita lihat. Nomor 99. Bola keluar lapangan. Laparan untuk Janur FC. Orang dilakukan, masih Janur FC. Cari-cari celah dia, kita lihat. Langsung ke depan. Pantakan saja lebih dari Baraya Bandung Raya FC. Barang dilakukan Janur FC. Masih Janur FC. Otak atik dia, masih Janur FC. Masih Janur FC, kita lihat. Dibuang saja lebih dari Baraya Bandung Raya FC. Barang dilakukan Arhan Pratama, kita lihat. Barang dilakukan, masih bisa diamankan oleh kiper dari Baraya Bandung Raya FC. Barang ke dalam untuk Janur FC. Masih pelanggaran apanya dilakukan oleh pemain dari Baraya Bandung Raya FC. Kita lihat. Apakah terjadi pergantian pemain? Apakah masih mampu melanjutkan pertandingan? Jadi orang yang apanya masih dalam dari Baraya Bandung Raya FC. Kembali Janur FC. Lagi-lagi Janur FC. Baraya Bandung Raya FC. Nampaknya pemain dari Janur FC memiliki keunggulan dari postur badan
mampu mengamankan wilayahnya dengan sangat baik. Kita lihat dengan langsung dari Baraya Bandung Raya FC, jauh ke depan lewat sisi kanan dari Baraya Bandung Raya FC. Umpan pendek kita lihat Janur FC, masih Janur FC, umpan pendek dengan langsung ke depan, masih diamankan oleh Baraya Bandung Raya FC. Jadi pertandingan di sana masih Janur FC, rebut saja oleh pemain dari Baraya Bandung Raya FC. Terjadi perebutan sana kita masih mampu diamankan oleh pemain dari Janur FC. Umpan ke depan kita lihat sendiri dia masih buang saja pemain dari Baraya Bandung Raya FC, betul pemain dari Janur FC. Kembali pertahanan gawang oleh Baraya Bandung Raya FC. Dan yang bukan jauh ke depan, masih kembali lagi direbut oleh pemain dari Janur FC. Nomor punggung kembali nomor 7 kembali belakang 1-2. Umpan pendek masih Janur FC. Kembali kita lihat, masih sangat balik dari Baraya Bandung Raya FC. Lagi-lagi dipandangkan oleh pemain dari bola ke lapangan yang parah untuk Baraya Bandung Raya FC. Skor sementara 0-0 pada match yang ketiga ini. Masih Janur FC menguasai jalannya pertandingan. Kita lihat umpan-umpan pendek nomor 79. Masih nomor 79. Nomor setengah kita lihat ke belakang. Kembali melempar ke kanan. Shooting. Oh, gagal rupanya. Masih. Lagi. Janur FC membangun serangan. Kembali langsung. Masih Janur FC. Kita lihat terjadi kembali di sana. Kita hampir saja tadi kita lihat nomor 79 masih tipis di atas mister gawang Baraya Bandung Raya FC. Kita lihat nampaknya pergantian pemain masih. Pemain pemain dari Janur FC nomor punggung 11 masuk. Kita lihat langsung menerima bola nomor punggung 11. Umpan pendek nomor punggung 7. Kembali nomor punggung 73 langsung jauh ke depan. Masih diamankan oleh kiper dari Baraya Bandung Raya FC. Kembali Janur FC, bola ke lapangan para untuk Janur FC. Baraya Bandung Raya FC bakal mampu mencuri poin di laga ketiga ini. Langsung jauh ke depan. Lagi-lagi striker dari masih jauh. Bola melambung atas mister bawah Baraya Bandung Raya FC. Jadi benturan di sana kita lihat. Kalau pemain mampu lanjutkan pertandingan, banyak pemain sanggup untuk lanjutkan pertandingan. Tendangan sulit oleh Janur FC. Dan dilakukan hampir saja tadi kita lihat masih. Satu tadi kita lihat nampaknya belum beruntung nomor punggung 79. Lagi-lagi Janur FC lakukan serangan bertubi-tubi rupanya. Masih Janur FC. Shooting langsung bentur balon dari Baraya Bandung Raya FC. Masih Janur FC kita lihat nampaknya serangan bertubi-tubi. Akhirnya Janur FC skor 1-0 untuk
match yang ketiga ini. Oh, gimana kaknya? Masih apakah Baraya Bandung Raya FC mampu menyamakan kedudukan? Pertandingan dimulai, kita lihat. Dan lakukan masih tinggi di atas meja gawang, nampaknya terbentuk pemain dari Janur FC dan sudut untuk Baraya Bandung Raya FC. Maka Baraya Bandung Raya FC dapat mencuri poin, kita lihat. Dengan dilakukan hampir saja tadi, masih Baraya Bandung Raya FC mencoba untuk nyaman kedudukan. Kita lihat umpan pendek dari langsung ke depan Janur FC, kita lihat kotak ketiga nomor 79, masih nomor 79. Umpan dia ke kalau pertahanan, kita lihat. Oh, umpan ke tiang gawang dari Baraya Bandung Raya FC. Lagi-lagi Janur FC melakukan serangan bertubi-tubi. Kita lihat apakah Baraya Bandung Raya FC sedangkan langsung lagi-lagi diamankan oleh pemain dari Janur FC. Masih Janur FC, Baraya sisi kiri nomor 79, masih nomor 79, otak ketiga cari kawan kembali di belakang. Umpan ke depan, masih jadi perebutan. Kita lihat Baraya Bandung Raya FC lagi-lagi hebat dari pemain dari Janur FC. Lemparan untuk Baraya Bandung Raya FC, persiapan untuk match keempat. Hamur Sangu FC akan berhadapan dengan Boas Ribon FC. Harapkan untuk mempersiapkan timnya di laga yang selanjutnya. Pertandingan, kita lihat kembali pertandingan yang parah untuk Janur FC. Masih Janur FC langsung ke depan. Hampir saja tadi kita lihat. Masih Janur FC nomor 79. Bisa ditadi oleh kiper dari Baraya Bandung Raya FC. Masih Janur FC membangun serangan, kita lihat. Cari celah dia, salah umpan di mana. Lengkaran dia di mana, umpan dari Janur FC. Kita lihat apa yang terjadi di sana. Tendangan bebas untuk Baraya Bandung Raya FC. Apakah mampu menyamakan kedudukan? Kita lihat tendangan langsung jauh ke depan, melebar sisi kamar. Masih Janur FC, tendangan langsung jauh ke depan. Lagi-lagi diselamatkan oleh kiper dari Baraya Bandung Raya FC. Serangan balik, kita lihat satu. Oh, masih jauh dari jangkauan tadi. Kembali Janur FC membangun serangan. Masih Janur FC. Direbut saja oleh Baraya Bandung Raya FC. Kita lihat. Oh, blok saja pemain dari Janur FC. Baru dilakukan. Langsung ke depan, masih Janur FC. Lagi nampaknya pertandingan semakin, kita lihat masih pelanggaran untuk Baraya Bandung Raya FC. Tendangan langsung dan bebas untuk Janur FC dan langsung menuju ke gawang dari Baraya Bandung Raya FC. Oh, masih Baraya Bandung Raya FC langsung ke depan, diamankan oleh kiper dari Janur FC. Langsung ke depan, lagi-lagi apa yang terjadi, kita lihat. Masih Janur FC lepas sisi kanan,
dari permukaan di sana dibuang saja oleh FC. Masih lagi-lagi Janur FC. Lagi-lagi kita lihat. Masih Janur FC. Kita lihat dari Janur FC nomor punggung berapa kita lihat itu nomor punggung 5 15 nomor punggung 5 dan lakukan Baraya Janur FC masih bola nyangkut kita lihat